Halo bro, kali ini saya ingin mereview proses membuka visor helm export. Barangkali teman-teman ada yang memiliki unit helm ini dan berikut ini adalah proses membuka visornya. Oke teman-teman, di sini posisi knob kuncian resetnya ya. Untuk membukanya kita lihat di sini ada sebuah celah ya. Dan kita dorong ke arah bawah teman-teman. Oke, seperti itu. Setelah itu kita tarik ke arah depan. Ya, ini dia. Knob kuncian resetnya seperti ini bentuknya. Oke, sebelahnya juga sama ya. Sini ada celah dan kita dorong ke bagian bawah, ke arah bawah ya. Dan visor pun lepas. Oke, sekarang kita pasangkan lagi visornya teman-teman. Seperti ini ya. Dengan posisi tuasnya berada di bagian bawah. Seperti ini, kita masukkan dulu tonjolan yang ini ke lubang posisinya. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukkan tuas yang ini, teman-teman, dan kita putar ke arah atas. Ya, terpasang ya. Lalu sebelahnya juga sama. Ya, dengan posisi seperti ini kita masukkan dulu tonjolan yang ini. Oke, sudah masuk ya. Lalu tuas ini posisinya seperti ini mengarah ke bawah, kita masukkan dulu. Oke, sudah masuk. Baru kita dorong ke arah atas dan visor pun terpasang. Oke, demikian cara membuka visor helm export dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.